Assalamualaikum Sobat Warito, ngobrol ringan otomotif. Kembali dengan saya Hendra Budi Pramono. Kali ini kita akan membahas motor Honda Megapro tahun 2008. Oke, langsung saja kita simak videonya. Ya, tampilan depan dari Honda Megapro Faceclip tahun 2008. Di sini lampunya dia sudah dengan frame chrome dan memakai headlamp multi reflektor serta ada dua buah bohlam, lampu kecil dan lampu utama. Di sini masih plastik dan ini lampu sennya original, dia berwarna orange. Untuk shock breakernya dia sudah upside down seperti ini. Dan untuk peleknya sendiri dia memakai pelek racing. Di sini buatan NK dengan profil ban FDR 9080 18. Dan di sini untuk pengereman dia sudah cakram. Ini tampilan speedometernya. Di sini ada indikator speedometer dengan kilometernya. Ini ada lampu sen kiri kanan serta lampu netral dan lampu jauh. Di sebelah kanannya ada indikator RPM dan indikator bahan bakar. Ini kuncinya, dia bisa dibuka tutup. Untuk stang sebelah kanan dia ada starter, dan untuk lampu, tombol lampu ini untuk melihat oli rem depan. Dan untuk stang sebelah kiri dia ada tombol klakson. Di sini tombol sen kiri kanan dan tombol lampu jauh dan dekat. Di sini juga ada untuk lampu dim. Ini spionnya sudah gantian ya, Sobat Burrito, bukan originalnya. Ini bentuk tangki bensinnya dengan pembukaan bensin seperti ini. Dia ada penutup kuncinya. Untuk mesinnya sendiri dia masih sama dengan generasi sebelumnya, yaitu dengan kapasitas CC 160. Di sini ada kickstarternya dan ini step untuk pengemudi, dia masih lapis karet. Ini untuk pengereman dan step penumpangnya dia juga lapis karet. Knalpotnya sudah ada cover chrome. Ini shock breakernya, dan untuk velg belakang dia sama racing, serta untuk pengereman masih tromol. Ini yang membedakan dengan generasi sebelumnya. Generasi sebelumnya dia membentuk ikan hiu. Di sini bodinya biasa, dia lebih ramping di sini, tapi dia lebar ke bawah. Dan untuk lampunya sendiri juga dia sudah melebar, sudah lebih besar. Ini lampu pengereman dengan lampu malam. Dia sudah kristal multi reflektor, bahannya plastik. Lampu sennya masih original, berwarna orange. Sini juga ada handle untuk memudahkan apabila standar 2 atau parkir.
Untuk tampilan sebelah kirinya seperti ini. Di sini dia ada penutup rantai serta ada untuk penutup bahan bakar di sini on off dan di bawah untuk race. Ini step dan pengaturan untuk transmisi. Di bagian samping sebelah sini dia ada untuk kunci pengaman lagi. Di sini seharusnya ada penguncinya. Jadi dia bisa mengunci dari sebelah sana. Ini untuk membuka kuncinya, hanya saja sudah hilang. Klaksonnya dia ada dua titik untuk klakson. Untuk dipakainya sendiri, Honda ini saya pernah memakai masih seperti generasi yang sebelumnya. Yang pasti dia irit dan tenaganya besar, serta untuk jalan jelek juga dia lebih stabil karena motor dengan beban yang lumayan berat. Namun mungkin untuk motor berkupling seperti ini, untuk pengalaman saya mungkin capek ketika dia macet-macetan di dalam kota. Namun untuk keluar kota, motor seperti ini sangat enak dikendarai. Oke, sobat Bonito, itu dia sedikit review kita tentang Honda Mega Pro tahun 2008 ini. Bagi sobat Bonito yang pernah mengendarai atau pernah punya pengalaman menggunakan motor ini atau yang ingin menambahkan, kita bisa ngobrol ringan di kolom komentar. Jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan share. Semoga video saya bermanfaat. Terima kasih.